optimistis untuk menekan harga beras dan menekan inflasi yang terjadi di lapangan? Insya Allah ya, jadi periode akhir Maret sama awal April itu kami perkirakan akan ada panen raya, sehingga kami berekspektasi harga beras yang saat ini meningkat itu akan turun gitu. Dan ini insya Allah kabar baik ya untuk hari raya nanti. Berapa nasi lahan yang dipanen di sini, Pak? Sekitar 220-an ya hektar. Ya, hari ini ya, tapi kan ini kan bertahap ya. Jadi nanti sampai dengan bulan April nanti di kecamatan lain juga akan ada panen. Pak Digo, ini percontohan Pak Indonesia. Ini salah satu kelompok Gapoktan Tani Binaan Bank Indonesia ya, mestinya jadi percontohan ya untuk para petani di Sulawesi Selatan. Pak, dengan adanya saya belum menghitung, tetapi paling tidak nanti harapan kami akan turun harganya. Pak Kabulok, untuk persiapan menyerap padi petani pada masa panen raya nanti berapa, Pak? Khususnya di Goa, Pak. Ya. Kami dari Bulog, untuk Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2024 ditarget 143.000 ton. Ini akan kami laksanakan, alhamdulillah. Per mulai hari ini di wilayah Sulawesi Utara mulai panen. Insya Allah kami akan melakukan penyerapan secara maksimal. Ini adalah kesempatan untuk memupuk stok bulog dari pengadaan dalam negeri. Pengadaan kami ada dua pola. Pertama pola PSO yang mengacu pada ketentuan kualitas dan harganya kepada pemerintah. Yang kedua komersial. Komersial pun ini ada dua pola lagi. Pertama buy to sell, jadi kita beli langsung kita jual. Yang kedua buy to buy stock, jadi kita membeli secara komersial, harganya menyesuaikan pasar yang berlaku saat ini. Kemudian nanti akan kita jadikan stok untuk menjadi stok buruan. Dan untuk buy stock ini, kantor pusat sedang membahas mekanisme dan harganya. Insya Allah kita akan disesuaikan dengan harganya.